Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Yantias dengan NIM 19141108. Di sini saya akan mempraktikkan metode kangguru. Sebelumnya kita melepaskan perhiasan kita terlebih dahulu, lalu mencuci tangan. Woi, sabar gue. Kenapa di bayi? Halo, selamat pagi ya, Dek. Iya, Dek udah bangun. Kita memakai pakaian terlebih dahulu ya. Selanjutnya, gendong bayi dengan posisi tegak, kontak langsung ke kulit ibu dan pastikan kepala bayi sudah terifikasi pada dada ibu. Posisikan bayi frog position atau seperti katak. Periksa ulang kondisi gendongan dalam kondisi terikat dan sanggup menyangga bayi. Lalu pasangkan ibu menggunakan baju kangguru. Bila tidak terdapat baju kangguru, ibu bisa menggunakan baju kaos biasa yang longgar. Beritahu ibu, ia dapat beraktivitas dengan bebas dan dapat bebas bergerak walau berdiri, duduk, jalan, makan, dan mengobrol. Bila ibu lelah, bisa digantikan dengan keluarga lainnya. Selanjutnya, kita membereskan alat, mencuci tangan. Mengeringkannya. Sekian video dari